Okey, tahniah kita ucapkan kepada pasangan Syawal dan Fika yang dinobatkan sebagai juara pelamin Fantasia. Ya, selain memenangi pakej perkahwinan bernilai RM100,000, ini banyak tu. Mereka juga turut diterbangkan ke Bali, Indonesia. Untunglah mereka berdua. Okey, jom bersama dengan host Dahlia Syazwan serta penaja utama pelamin Fantasia Dina Skincare yang turut bersama meraihkan kemenangan mereka. Hello, kini berada di Bali dan tentunya saya bersama dengan Puan Fazliani Rohban, iaitu pengasas Dina Skincare. Apa khabar, Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Okay, best kan kat Bali ni? Best sangat-sangat. Okay, dan mesti anda semua tertanya-tanya kenapa kita berada di Bali ni? Kenapa kita tiba-tiba cuti-cuti kat Bali ni? Okay, sebenarnya kita bercuti-cuti dekat Bali ni adalah untuk membawa pasangan kita, ya, pemenang kita, untuk membuat spa di sini. Ya. Di mana sebenarnya benda ni adalah planning akhir kita untuk membuat kejutan kepada pasangan kita, ya, untuk bawa mereka buat spa, buat pedicure, manicure. Ha, sebenarnya itu jelah untuk kita belanja mereka, untuk gembirakan mereka. Okey, sementara kita kat sini, kita nak tanya pasal Dina Skincare. Kita ada banyak sebenarnya produk di pasaran, tapi sekarang ni antara yang menjadi sebutan tentunya Dina. Apa yang membezakan Dina sebenarnya daripada produk-produk lain di dalam pasaran? Keistimewaan Dina Skincare ni lain daripada yang lain, ya, kerana ia diperbuat daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan, saya rasa bila pengguna yang menggunakan berkesan pada wajah mereka, itu yang membuatkan Dinas dikenali. Harganya yang murah dan orang kata boleh dipakai daripada usia remaja sehingga ke mereka yang berumur 60-an, 70-an, tiada had umur. Dan Dinas merupakan penaja utama untuk pelamin Fantasia. Kenapa dalam banyak-banyak show pelamin Fantasia juga yang dicarinya? Kerana ia ada kaitan dengan produk kecantikan Dinas. Sebab selain daripada muka cantik, badan sihat, bertenaga, orang kata cantik daripada hujung rambut hingga hujung kaki, daripada dalam dan luaran kulit wajah dan juga kulit badan. Apa satu benda yang menarik tentang pelamin Fantasia ataupun sesuatu yang Puan dapat, mungkin dapat belajar daripada pelamin Fantasia? Yang saya suka antara cabaran-cabaran kelakar lah. Sebab kita boleh nampak pasangan ni kalau kat luar mungkin cara dia bercinta macam ni. Tapi bila kat dalam ni, ha, tu cabaran-cabaran. Dan diorang pun mungkin bila melalui cabaran-cabaran tu, di situ diorang lebih erat mengenali antara masing-masing. Dah tak boleh nak hipokrit dah.